Well, hello Sobat Gamer, Assalamualaikum and welcome back to Cyber Game TV. Apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Yang puasa tetap semangat puasanya ya. Dikit lagi kita menuju Syawal ya, alias Idul Fitri. Oke, di kesempatan kali ini saya, Sin Cerberus, bakal bahas beberapa informasi yang sebenarnya masih anget ya. Karena baru kemarin-kemarin beritanya muncul untuk menegaskan berbagai rumor yang beredar di kalangan gamer, terutama para fans Call of Duty. Selain itu juga ada rumor yang benar-benar berhembus kenceng banget yang menyatakan bahwa akan ada game baru Call of Duty lainnya yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Sebenarnya nggak baru banget sih ya, game udah lama tapi dibagusin aja. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi kita bahas aja beritanya. Let's go. Oke, berita pertama datang dari Activision yang menyatakan atau meyakinkan kita semua bahwa akan ada seri Call of Duty baru di tahun 2021. Dalam presentasinya bersama para investor untuk rencana kuartal 4 Activision, Activision Blizzard Chief Operating Officer atau CEO menyatakan bahwa di waktu kuartal 4 tersebut akan ada game Call of Duty Premium dirilis. Dan bahkan mengumumkan bahwa Sledgehammer Games lah yang akan mengembangkan game tersebut. Well, ini pertama kalinya loh Activision ngumumin nama developer utama pas meeting kayak gini. Sebelum-sebelumnya cuman bilang bakal ada game COD baru aja gitu ya, nggak sampai disebutin nama developernya. Nah, namun sepertinya ada berita buruk buat pengguna current console ya, yaitu pengguna PS4 atau Xbox One. Karena katanya si publisher memutuskan bahwa game Call of Duty baru ini hanya akan dirilis untuk next gen console dan PC aja. Dan pasti PC juga speknya tinggi banget ya buat mainin gamenya ya, secara kelasnya kelas PS5 sama Xbox Series. Kalau buat yang ini ya, tapi kalau buat yang ini semoga mereka bisa berubah pikiran ya. Mengingat konsol next gennya aja masih langka di pasaran gitu, belum bisa memenuhi semua permintaan para gamer. Ya semoga aja deh ya. Selain itu, Activision menegaskan juga bahwa developer sedang mengembangkan campaign, multiplayer dan juga co-op dari game Call of Duty 2021 ini. Udah biasa sih ya. Tapi buat yang co-op kita masih belum tahu model co-opnya kayak gimana. Apakah bakal zombies lagi atau co-op spec ops kayak Modern Warfare 2019? Ya, yeah, let's see about that. Selain itu juga katanya game ini akan terintegrasi dengan ekosistem Call of Duty. Dengan kata lain, game besutan Sledgehammer terbaru ini masih akan tergabung dengan universe Call of Duty yang sekarang udah hadir ya, yaitu Modern Warfare 2019 dan Black Ops Cold War. Dan tentunya lewat game Call of Duty Warzone ya. Bisa dibilang Warzone ini jadi cuan terbesarnya Activision sekarang ya. Secara Call of Duty series ini jadi franchise ketiga yang laku terjual di dunia setelah Mario dan Tetris. Yes, Tetris ya. Tetris game klasik yang itu ya. Hal ini jelas mematahkan semua rumor yang ada terkait Call of Duty 2021 yang katanya bakal di cancel karena disaster ya. Karena ada musibah melanda katanya. Namun semua itu dibantah oleh developer dengan Twitter yang unik dan cukup bikin saya ngakak juga ya. Si developer posting video Undertaker ya, Undertaker dari WWE yang bangkit dari peti mati dan bikin lawannya kaget. Tanda dan bukti bahwa semua rumor terkait pembatalan Call of Duty 2021 ini terbantahkan. Selain itu juga si developer sudah membuat cabang baru ya, masih lewat Twitternya. Mereka membuka cabang Sledgehammer Games di Toronto, Kanada ya, Toronto, Kanada, untuk membantu tim mereka yang berada di Foster City, California dan juga Melbourne, Victoria, Australia. Jadi fix ya, tahun ini Call of Duty baru bakal rilis ya. Rame sih ya, soalnya di sisi lain EA mau rilis Battlefield yang baru juga di tahun yang sama. Well, let's see, Call of Duty versus Battlefield is happen again. Terjadi lagi. Nah, terkait gamenya apa yang bakal dirilis Sledgehammer, rumor sudah beredar kenceng ya bahwa game yang bakal dirilis itu ya adalah Call of Duty World War II Vanguard ya. Ada yang bilang masih zaman World War II ya. Ada yang bilang juga ini alternate timeline yang mengisyaratkan bahwa inilah yang bakal terjadi jika the Führer Jerman tidak kalah di tahun 1945 dan perang akan terus berlanjut ke 1950. Well, apapun itu mending kita tunggu aja reveal-nya kayak gimana ya.
Tapi kalau saya pribadi berharap semoga nggak ada yang aneh-aneh lagi deh. Cukup sama zombies aja, Verdansk hancur di nuklir. Please, jangan ada lagi keanehan yang lain. Okay, berita kedua hadir dari Call of Duty Modern Warfare 3. Sebelumnya udah saya singgung ya pas bahas nuklir Verdansk bahwa sebuah rumor beredar terkait perilisan Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster ini. Mengingat si skin operator Sob McTavish udah ada di dalam game ya, dan kita tinggal nunggu kapan mau dikeluarin oleh si developer. Nah, kali ini rumor tersebut semakin kenceng ya, mengatakan bahwa Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster ini akan hadir tahun ini di kuartal kedua. Dengan kata lain, kemungkinan bulan ini atau bulan Juni ya, kan kuartal 2 tuh April, Mei, Juni ya. Ya, April udah lewat, sedangkan Mei sampai Juni ini belum ada kabar ya, semoga aja bener. Nah, lewat sebuah Twitter dari @DMW2Ghost ya, seorang leaker Call of Duty yang cukup dikenal dan bahkan hampir semua rumornya benar, dia menyampaikan bahwa dirinya dapat info perilisan itu dari salah seorang developer gamenya. Kita masih belum tahu pasti kabar ini ya, tapi yang jelas katanya sistemnya bakal sama dengan Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster ya, Modern Warfare 2 Campaign Remaster, yaitu hanya akan di remaster bagian campaign-nya aja ya, jadi nggak akan ada multiplayer remaster. Dan akan ada deal eksklusif dengan PlayStation. Artinya pengguna PlayStation bisa mainin duluan gamenya dibanding pengguna Xbox dan PC. Sama kayak tahun lalu pas rilis Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster. Dan kayaknya juga bakal sama juga deh waktunya, sebulan ya. Waktu itu si Call of Duty 2 Campaign Remaster juga dirilis di PS4 itu sebulan ya, lebih awal dibandingkan Xbox dan PC. Disitulah nanti skin operator Sob McTavish versi Modern Warfare 2019 atau versi reboot ini akan dirilis. Jadi kalau Sobat Gamer mau skin si Sob, Sobat Gamer harus beli game Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster dulu ya. Sama kayak pas Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster. Beli itu hadiahnya UDT si Ghost Jadul atau Ghost Classic. So, well, this is it untuk pembahasan singkat dari berita yang saya sampaikan ya terkait game Call of Duty 2021 dan juga game Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster ya. Namanya juga breaking news ya, jadi saya bikin singkat aja. Tapi apapun itu, Sobat Gamer, bagi yang mau ngobrol ya, pengen bertanya lebih lanjut tentang hal ini, Sobat Gamer bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya, dan semoga saya bisa balas ya. Dan jangan lupa juga like dan share pada Sobat Gamer semua, terutama yang suka dengan game Call of Duty series ya. Dan jangan lupa juga subscribe agar nggak ketinggalan video dari kami berikutnya, dan jika Sobat Gamer suka dengan konten yang kami bikin. So, untuk sekarang saya pamit dulu. Terima kasih yang udah nonton. To all units, stay safe and keep moving. And see you on Saturday, out. Bye-bye.